Ini secara ini sudah dimaafkan, tapi kami dari si Propam ini sebagai penegak daripada disiplin tetap akan meniatkan itu ini. Jadi secara ini tidak berarti bagian ini bebas begitu aja, tidak. Ya, pasti ada tindakan dari kami selaku Propam. Ya, ya. Ini sekarang ini silakan mungkin kemenya dari nanti pertama Pak Rija mohon maaf. Nah kemudian nanti kelima Pak Holil, terus ada perwakilan dari keluarganya boleh ya, nanti semestemen lalu nanti kita ikan ya, silakan mungkin kita ya, dari mulai dari jam dulu saya mukanya kelihatan agak kelihatan ya. Ini Pak Holil, atas kejadian tadi siang pada saat pengumuman presiden gitu kan, saya pribadi saya minta maaf kepada Pak Holil kalau misalnya telah terjadi tadi tindakan saya yang kurang tepat, terutama saya melakukan pandangan atau serap membuat terhadap orang lain. Ya, saya terima maafnya atas permohonan bapak. Saya terima. Saya juga salah kan. Okay, jabat tangan. Halaman, buat tangan. Dari bapak nama pak, mungkin bapak dari keluarganya bisa di. Saya mewakili keluarga dari Kang Holil sebagai kakak dan sebagai di komunitas. Saya harapkan untuk rekan-rekan ini sudah clear, ya kita close semuanya. Kita bersama-sama dari awal dengan polisi, kita mengayomi masyarakat bersama, dan untuk kedepannya pula ini sudah selesai. Dan tetap dari Provos juga akan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh anggotanya. Terima kasih untuk kepolisian, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bukan hanya dari polisinya, bahkan untuk kitanya semua. Ya, keluar keluar tukar tukar. Ya, tangan lo, kata lo, tahan tangannya tahan. Aman ya.